5 yuk, fakta Nicuba atau sebut dengan Nicuba New, alat mengubah air jadi bahan bakar karya warga Cirebon, dilansir oleh Jabar tanggal 4 Mei tahun 2022. Informasi tersebut ini adalah orang namanya Aryan Pemisah, warga Lemahabang Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah melakukan inovasi dengan membuat alat yang diberi nama Nicuba yang berasal dari kata Nicubenyo atau berarti air. Berarti itu air. Alat buatan Aryanto misal ini disebut bisa mengonversi air menjadi hidrogen dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Berikut fakta-fakta dari Nicuba buatan warga Lemahabang Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Aryanto misal yang dirangkum. Yuk, silakan. 1. Cara kerja Nicuba. Aryanto misal mengatakan Nicuba buatannya memiliki fungsi memisahkan antara hidrogen atau H2 dan oksigen O2 yang terkandung dalam air atau H2O melalui proses elektrolisis. Hidrogen yang telah dihasilkan kemudian dialirkan ke ruang pembakaran kendaraan motor sebagai bahan bakar, sementara oksigennya akan kembali di elektrolisis menjadi hidrogen dan dialirkan lagi ke ruang pembakaran kendaraan motor. Hanya saja, kata Aryanto, air yang bisa dikonversi menjadi hidrogen untuk bahan bakar kendaraan bermotor melalui alat Nicuba adalah air yang sudah tidak memiliki kandungan logam berat. Kemudian, yang kedua, dibutuhkan waktu 5 tahun untuk menciptakan Nicuba. Aryanto misal memiliki pengalamannya dalam menciptakan. Hidupin. Oke, Bang. Jalan. Oke, Bang. Masih proses pemasangan.